What up guys, hari ni adalah first day yang aku nak buat Lala Move. So we will see. Lala Move punya order dia tak banyak lah. So that's why aku kena cari jalan lain in order untuk menyenangkan hati mak aku. Because bila order tak banyak, aku punya income pun tak stable lah. The main purpose untuk kau maintain dalam buat rider ni, kau kena income kau kena stable. Walaupun kita tahu yang rezeki tu datang dari dia, tapi this is how we maintain or stabilize our income. Kalau dah satu income, one source of income tu dah terganggu, we have to find another source of income. So sekarang aku nak pergi ambil order pertama pukul 1 lebih order pertama. Yang lain semua aku slide, tak dapat-dapat. So agak barai lah dalam umur sekarang. Benda kalau tak slide, tak dapat, aku tak kisah pun. Ni dah slide banyak kali, tak dapat. Barai lah. Tapi tak apa, bila tak dapat baru kita redor kat rezeki kita. Kita hanya boleh usaha. Dia lebih tahu. Alamak, hari ni aku salah pakai slipper. Darah kaki ni. Kau tengok aku slide tak dapat-dapat dari tadi. Aduh, ay. Sedih tau. Tak siapa slide lagi laju dari aku. Pemasan kapal makin teruk. Dah ramai sangat rider aku rasa. Asal masuk order tak dapat, dah berorder lah. The main reason aku stay dekat Lala ni sebab kalau apa ambil double order dari sini, boleh lah dapat dalam RM80. Pernah sekali aku ambil 100, so tolak commission 20%, dapat lah RM80, which is good. Tapi kalau single order dia tak berapa nak bagus lah. So that's why aku tak berapa nak kemar single order. Aku tak kisah korang nak cakap, mana boleh bang ambil double order, double order tak elok. Tapi the reality is, we have to take double order untuk survive lah. Kalau tak memang rugi. Itu je. Tapi terpulang, masing-masing punya pilihan eh. Kalau korang rasa nak ambil single order, ambil je lah. Kalau rasa nak ambil double order, ambil je lah. Cuma cabaran double order ni, kau tak boleh ambil macam tu je lah. Kalau kata daripada kapal pergi ke, contoh aku ambil dulu kapal pergi ke Semenyih, dapat order masuk kapal pergi ke Pucung, okey lah satu jalan. Lalu LDP apa semua kan, janganlah ambil daripada apa, satu pergi Semenyih, satu pergi Gombak. Memang tak boleh nak hantar pada masa dia. So that's why dekat situ kena pandai lah. Aku menyampah eh. Dah sampai. Tak ada orang. Ya, okay. Lepas ah. Ah, itu air motor dulu. Memang ini saja mak bag dia. Lepas kot. Boleh buka lagi. Sekejap, try ya. Lepas, lepas. Boleh. Oh, tak payah. Apa dah? Ha, betul. Sebab ini muat tau. Okay ha? Thank you. Thank you. Alright, thanks. Ni nama dia, tak boleh ambil order lain. Kena gerak. RM40. Oi. Boleh tapi kalau kecil lah. Kalau tak berani tak payah.
rasa macam membebankan diri sendiri. Ada laluan ni. Tak boleh ambil, kira masalah ni. Ini boleh ambil tu dia tadi. Pahal kereta belakang ni. Alah. Serabut tu lah. Allah Akbar. Tak malas duduk belakang kereta tu. Tak nampak saya lubang. So macam dah lah. Sedia nak jalan. Sedia dia. Bila kita nak jalan? Job kecil, job besar. Apa yang orang cakap, ambil je lah job kecil RM5. Starting around RM5 lah. The problem is bukannya tak nak buat. Kalau kata ambil RM5 kan, okay, RM5 tolak 20% commission, RM10 tolak RM2, RM5 tolak RM1, dapat RM4. Kau dapat RM4, kau hantar kadang-kadang bukannya dekat. Okey lah, dia dekat, tapi masalahnya bukannya senang. Dekat dengan senang, dekat dengan jauh ataupun dekat senang dengan susah tu lain, dua benda yang berbeza. Kadang-kadang dia memang dekat tapi first location, apa location nak ambil pick up point tu nak kena naik mall. Oh, pisang. Lepas tu nak kena drop off dekat kondominium yang disuruh naik atas. Astagfirullahalazim. Kondominium yang disuruh naik atas. So macam mana kau rasa benda tu berbaloi? Tak berbaloi langsung. Bila tak berbaloi, memang tak ada orang nak buat lah. Bukan tak ada orang nak buat, aku pun sendiri tak nak buat. Sebab benda tak berbaloi. Baik kau buat Grab, at least RM5 kau boleh dapat double order dekat restoran yang sama. So far more better than kau ambil Lala Move yang order RM5. So but against keputusan di tangan korang. Kalau korang nak ambil job kecil, terpulang. Kalau korang nak ambil job RM10, RM20, terpulang. Kalau korang nak ambil job jerung RM40, RM50, terpulang juga. Semuanya berdasarkan masing-masing lah. Aku bukannya nak mempengaruhi seseorang tu untuk ambil job besar-besar. Sebab aku tahu dekat belah-belah KL nak dapat job besar memang susah nak mampus. Dan kalau ada pun memang tak sampai satu detik. Tak sampai satu detik dah ada orang ambil lah. Especially yang guna mod lah. Salah helper ke apa. So dia tak ada. Tak ada satu-satu syarat mengatakan yang kau kena ambil job macam ni. Tak ada. So it's up to you guys untuk tentukan. You kan tentukan pun, it's up to you guys laju mana jari korang nak ambil. Kalau jari tu slow, tak payah mimpi lah nak ambil job besar kan. Minyak pun dah habis. Lambat sangat bang masuk. Ada awet. Hey. Seminyak dulu. Nampak
agaknya sangat lambat lah kat Shell. Tahun berapa lah? Aku dah lupa. Tahun berapa? Tahun 3 RM6. 6.